Kesuksesan KTT G20 tidak terlepas dari cuaca yang mendukung. Selama kegiatan itu berlangsung diberitakan tidak ada hujan dan cuacanya sangat bersahabat. Di balik cuaca yang cerah selama kegiatan itu, tentu ada yang berusaha keras yang tak lain adalah seorang ibu yang akhir-akhir ini viral di media sosial. Beredarnya sebuah video viral Instagram berhasil menjadi sorotan publik. Pasalnya video tersebut memperlihatkan aksi yang dilakukan Mbak Rara saat melakukan pawang hujan di Bali, Rabu, 16 November 2022. Aksi dari Ibu Rara tersebut tampak dalam sebuah tayangan video yang diunggah oleh akun Instagram Terang Media. Dalam tayangan video viral tersebut, terlihat Ibu Rara yang memakai kebaya kuning setengah berlari sambil mengelilingi bundaran tembok di sebuah jalan. Meskipun masih gerimis yang kemudian akan membasah tubuhnya, beliau tetap melakukan ritualnya itu. Setelah beberapa kali mengelilingi bundaran bangunan tersebut, Mbak Rara kemudian menaiki sebuah bangunan menara kecil dan mengulurkan tangannya ke atas dibantu oleh beberapa petugas, seperti yang ditayangkan dalam video viral Instagram itu. Aksinya itu disaksikan oleh banyak orang seperti yang ditampilkan dalam video tersebut. Mereka sempat merekam dan memfoto pada saat Mbak Rara melakukan ritualnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!